Pemirsa, prosesi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armina telah selesai dilaksanakan. Setelah melontar jumroh terakhir, jamaah haji kemudian meninggalkan Mina kembali menuju kota Mekah. Jemaah haji telah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji, yakni wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, dan melaksanakan lontar jumroh di Mina. Melontar jumroh dilakukan di tiga tempat. Pertama, jumroh Aqabah yang letaknya paling dekat ke kota Mekah. Kedua, jumroh Wusta yang jaraknya sekitar 117 meter dari jumroh Aqabah. Terakhir, jumroh Ula yang lokasinya sejauh 156 meter dari jumroh Wusta. Ketiga tempat melontar tersebut ditempuh dengan berjalan kaki. Pada hari Rabu tanggal 13 Zulhijjah, jemaah haji telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji yang ditutup dengan melontar jumroh Ula. Maka seluruh rangkaian besar ibadah haji yang kita kenal dengan Armina, Arafah, Muzdalifah, Mina selesai hari ini. Semua jamaah haji yang mengambil nafar sani tuntas. Kalau yang nafar awal di Mina yang bermalam dua malam sudah selesai dari hari kemarin. Kalau hari ini kita yang nafar sani, jamaah maktur, selesai di hari ini. Dan setelah ini kita akan kembali ke hotel untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Dan kita hanya tinggal menunggu pelaksanaan tawaf wada. Jemaah haji yang baru menyelesaikan lempar jumroh pada tanggal 13 Zulhijjah adalah mereka yang mengambil nafar sani. Adapun yang mengambil nafar awal telah meninggalkan Mina kembali menuju ke penginapan mereka di kota Mekah pada tanggal 12 Zulhijjah. Perbedaan nafar awal dan nafar sani terletak pada lamanya melontar jumroh dan mabit di Mina. Untuk nafar awal, jemaah hanya melontar pada tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah. Sementara pada nafar sani, jemaah melontar pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari Ruliansa, Suhodo, Berita 1, Mekah, Arab Saudi.